Hai semuanya, berjumpa lagi di channel Dendra Live. Nah, oke, teman-teman, di kesempatan video kali ini aku akan meng-unboxing atau mereview sedikit tentang keyboard gaming ini, teman-teman. Dari Cyborg ini sepertinya keyboard gaming yang ya kelasnya medium ke bawah, maksudnya yang murahan gitu teman-teman. Ini kemarin aku dapat, lupa sih udah lama banget keyboard ini dapat dari mana, dikasih tata gimana ceritanya lupa teman-teman karena udah lama banget keyboard ini ada di aku. Dan keyboard ini keyboard dengan 3 color lighting, 3 warna teman-teman nih keyboardnya. Kita baca-baca dulu ya di sebelah-sebelahnya ini. Keyboard ini menunjukkan 87K dan ini seperti ini bentuknya. Ini dia enggak begitu berwarna, enggak begitu lengkap ya, dan cuma ada 387K, 19 anti ghost, 1,5 meter kabel dan floating key. Floating key ini bisa di apa? Bisa diambil-ambil gitu loh. Apanya? Pencet-pencetannya teman-teman, keyboardnya. Dan inilah kotaknya seperti ini. Ini support ke Windows 8, Windows 10 dan Mac. Ini di sini ada keterangannya. Oke. Dan juga ya guys, kayak gini aja teman-teman. Mari kita buka apa isi dalamnya, guys. Oke, teman-teman, keyboardnya sudah di sini. Yuk, mari kita buka sama-sama, guys. Ini dalamnya terdapat apa aja dari Cyborg. Ini murah, guys. Harganya. Nah, kita buka. Dalamnya seperti ini, guys. Yuk, kita buka. Seperti ini. Oh, ada kayak gininya, guys. Ini dia. Tuh, coba kita lihat ya. Apa aja yang ada di keyboard ini, gengs. Nih. Kamu bisa lihat kabelnya panjang, bro. Kabelnya panjang ini sekitar 1,5 m. Dan ini dia keyboardnya, guys. Dia keyboardnya cuman 87K. Seperti apa yang dilihat tadi di sini. Apanya? Kontrolnya ke atas dan bawahnya. Nah, seperti ini keyboardnya. Terakhir kita coba nyalakan ya. Bentar. Dan di sini ada apa lagi? Sudah tidak ada. Nah, keyboardnya kita taruh sini dulu, guys. Ini ya. Kita taruh sini. Dan di sini ada key bergantian. Ini alat untuk mencabutnya, guys. Ya kan? Ini diginikan. Diginikan misalnya. Nah, kayak gini. Baru diangkat. Ya kan? Ini ya, teman-teman bisa. Ya caranya. Ini bisa dimasukkan gini, guys. Nah, dimasukkan gini, masukkan, baru keyboardnya diangkat dari situ ya. Coba satu ya, tapi bagus, gak usah lah, bagus, kayak gini aja hitam. Ini ada tulisan A, F, R, dan ini masih ada lagi yang di sini. Nah, ini dia ada tulisan key A, B, E, S, D, dan W. Biasanya orang tuh pakai W kan. Coba dicabut ya. Ini kan cabut. Nah, cabut ini kan, paham teman-teman cara mencabutnya seperti itu, guys. Wih, tapi bagusnya enggak usah dicabut karena lightingnya nanti terpengaruh, enggak enak, guys. Kalau untuk gaming sih harusnya dicabut, tapi aku biasanya enggak pakai cabut-cabut, kayak gini aja. Oke, coba yuk kita nyalakan bagaimana fitur dari CRK033, guys. Sip. Oke, ini diapakan dulu. Nah, guys, ini keyboardnya sudah nyala. Ini warnanya, woi, kan mantep kan, guys. Ini kayak gini untuk dari keyboard gamingnya. Untuk ngedit nih malam-malam ini ada, guys. Jadi teman-teman kalau mau menggantinya juga bisa dengan cara klik ini, guys. Ini aja. Di sini ada tulisan scroll. Ini teman-teman. Kita ambil kameranya. Nah, jadi teman-teman kalau mau ganti warna dari keyboard ini sendiri, teman-teman bisa klik teman-teman. Nah, ini kan scroll nih yang ada di sini. Nah, teman-teman kalau boleh tahu, nah SCR lock. Nah, itu teman-teman ini ganti untuk nanti warna di sini. Coba ya kita tes.
Nah, itu ganti biru, ini ungu, biru, dan ini kuning. Ganti lagi, mati. Ini klik ini lagi, biru. Nah, ini lagi apa? Warna-warni, dan ini lagi biru. Oke. Kan mantap, guys. Tuh. Woi, mantap, bro. Dan ini bisa diganti kayak ganti sendiri gitu loh. Teman-teman tinggal pencet Fn ini. Fn ini dan yang itu nih. Di Fn, pencet set, set. Nah, ganti sendiri, guys. Tuh, ganti sendiri kan. Nah, mantap kan? Sip. Jadi kayak gini, guys, untuk dari keyboardnya. Yang suka dengan keyboard warna-warni, kasih like dulu video ini, oke? Kasih like secepatnya. Sip. Mantap. Nah, jadi bagi teman-teman yang pengen memiliki keyboard gaming ini warna-warni ini, tuh. Kan kelihatan? Soalnya kena lampu dari sini, guys. Nah, kayak gini aja lah. Nah, kayak gini biar nampak. Teman-teman yang pengen punya keyboard yang gaming warna-warni seperti ini, cari di marketplace dengan kode warna dengan nama Cyborg. Nah, ini harganya aku tengok tadi sekitar 100 ribuan saja. Nah, teman-teman bisa mendapatkan keyboard gaming seperti ini, guys. Oke. Dan ini sudah worth it banget dan bisa membantu teman-teman ketika lagi ngedit atau main game di kegelapan. Warnanya udah wes mantap banget, guys. Oke. Dan jangan lupa teman-teman untuk klik subscribe di bawah, klik like videonya, dan sampai berjumpa di video selanjutnya. See you next time dan bye-bye.